Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mulai tahun akademik 2021-2022, kami telah siap untuk melaksanakan pembelajaran secara hybrid, di mana pertemuan perkuliahan dapat dilaksanakan secara dalam jaringan dan secara tatap muka. Para mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran secara tatap muka di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, maka dipersilakan untuk mengikuti pedoman pelaksanaan protokol kesehatan yang akan kami sampaikan berikut ini. Saat berada di depan pintu gerbang, petugas akan melakukan pengecekan suhu badan. Bagi mahasiswa yang suhu tubuhnya berada dalam kisaran 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius, maka diperkenankan untuk memasuki area kampus. Sebelum memasuki area kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mahasiswa diwajibkan untuk mengenakan masker berlapis 2, di mana bagian dalam menggunakan masker medis dan pada bagian luar menggunakan masker kain. Jika mahasiswa menggunakan kendaraan, maka tetap melakukan pengecekan suhu tubuh dan tetap mengenakan masker. Setelah memasuki area kampus, mahasiswa dipersilahkan langsung menuju ruang kelas yang ditetapkan untuk pembelajaran tatap muka. Sebelum memasuki kelas, mahasiswa wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun yang sudah disediakan. Petugas akan melakukan pengecekan beberapa dokumen yang meliputi 1. Bukti tiket masuk atau hadir dalam perkuliahan tatap muka. 2. Bukti vaksinasi yang ditunjukkan melalui sertifikat elektronik atau cetak. 3. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta, diwajibkan menunjukkan bukti karantina dan tes kesehatan. Di ruang kelas, mahasiswa tetap melakukan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum selama perkuliahan berlangsung. Jika mengalami keadaan darurat, dipersilakan untuk datang ke ruang kesehatan atau menghubungi petugas atau staf terdekat untuk mendapatkan bantuan. Apabila perkuliahan telah selesai, diharapkan mahasiswa untuk segera pulang. Informasi seputar prosedur pelaksanaan pembelajaran hybrid dapat diakses melalui laman lau.uii.ac.id. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin ya robbal alamin.